you Andi kembali lagi dengan kita di talkshow Andi Academy. Nah, di mana kita akan membahas topik-topik teraktual bersama dengan pakarnya. Nah, kita hidup di zaman modern ini sungguh e, kita semakin aware ya untuk pola hidup sehat. Dimana tidak hanya berolahraga saja nih, tapi pola makan kita sungguh kita e, tingkatkan kesadarannya. Karena apa? Karena Pola makan ini akan e, semakin mempengaruhi daya kesehatan kita, kemudian e, perkembangan badan kita nih fit atau tidaknya. Nah, pengaturan pola makan ini pun tidak hanya bergantung dengan apa saja yang kita makan, tetapi ada banyak yang mungkin kita sudah bisa kenal yaitu diet. Ada berbagai banyak jenis diet yang mungkin sudah sobat Andi kenal nih, ada diet vegan, ada diet paleo atau mungkin ada diet-diet diet lainnya yang mungkin saja pernah dilakukan oleh sobat Andi sendiri. Nah, kemudian tidak hanya diet saja, tapi ada mungkin yang pernah sobat Andi dengar yaitu eating well. Pasti sobat Andi sangat penasaran ya, eating well itu apa sih? Begitu. Nah, kini telah hadir bersama kita di talk show Andi Academy yaitu pakar dan lifestyle educator sekaligus uh, health motivator yaitu Bapak Yohanes Sunardi. Kita sapa terlebih dahulu, halo Bapak. Halo. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Sangat baik. Iya, ini bugar ya, terlihat bugar ya ini ya. <laughs> saya juga mau dong, Pak. Ya, nanti diajarin ya, Pak. Saya halo, 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 halo. Bapak. Oke. Iya, iya, iya. Ya. kita lanjut, Pak. Saya tuh penasaran begitu. Yang awalnya saya kok badannya itu gemuk-gemuk seperti ini lah, terus habis itu saya mulai. Eh, sedikit penelitian sedikit pak waduh ini kayaknya saya harus diet tapi kok diet itu saya rasa berat ya pak setelah itu kebetulan saya juga jadi korektor untuk buku bapak itu berjudul eating well itu saya sungguh penasaran saya sambil koreksi itu bukunya kemudian saya tertarik untuk eating well sebetulnya eating well itu apa sih pak bisa bapak yohanes senadi jelaskan oke okay. uh, jadi Uh, karena ini waktunya nggak banyak kan, jadi akan saya tata sedemikian rupa supaya seperti kurgulum ya. Nanti setelah saya jelaskan, uh, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi uh, hari ini saya akan membahas buku saya yang terakhir ya. Ini buku yang terbaru, namanya Eating Well. Ya, buku terbaru ini. Harus dilengkapi dengan buku ini sebenarnya. Jadi uh, smart eating itu bagaimana kita lebih pandai makan, mengaturnya ya. Lalu ada healthy eating, bagaimana keseruan dimulai dari meja makan. Ini memperlengkapi yang smart eating. Nah, eating well ini adalah yang terbaru di mana kita belajar lebih lengkap total tentang diet ya. tidak lepas kalau bicara diet berhubungan dengan kesehatan. Jadi nanti saya akan cuplik cuplikan dari dislipidemia tentang kolesterol, diabetes, dan aku bisa bisa sebut. Oke, akan saya percepat. Ada enam yang akan kita bahas supaya menjelaskan eating well. Ya, lebih gampang. Yang pertama, diet seimbang yang adekuat. Diet seimbang yang adekuat. Ini yang penting teman-teman eh, ketahui semuanya diet apapun namanya, sebenarnya diet adalah suatu perencanaan dan tindakan untuk mengatur pola makan dan minum. Itu penting ya. Jadi ada perencanaan, ada tindakan, ada pengaturan. Kalau tiga ini nggak ada, disebut bukan diet yang bagus. Lalu apa? Pola makan dan minum. Ada yang ngatur pola makan, nggak ngatur minum. Terakhir paling penting, kesehatan optimal. Kalau habis diet sakit, itu bukan diet. Kalau habis diet, rambutnya tambah botak, itu bukan diet. Diet masuk rumah sakit, itu bukan diet. Karena diet adalah untuk kesehatan optimal. Jadi, kalau Anda lihat ya, di dalam mendelapan, well, diet itu bukan tidak makan. Mengakalilah, memanipulasilah, seperti yang dilakukan banyak satu kasus. Tetapi lebih mengembalikan sistem yang salah. Diet itu sebenarnya mengembalikan yang hilang. Jadi buku ini ada empat intinya. Nanti akan saya bahas salah satu, satu ya. Jangan telat makan. Itu yang pertama, sebelum pinter milih makan, jangan telat makan. Mau makan aja telat, bagaimana ngatur? Sakit mah dulu, asam lambung naik. Jadi jangan telat makan yang pertama. Yang kedua, jenisnya harus benar. Nanti akan saya bahas ya. Lalu jelas komposisinya. Duh, sudah benar, sudah benar, tapi tidak lengkap. Juga salah. Karena ingat, makan itu memberi makan organmu. Makan itu memberi makan organmu. Makanan sehat buat tulang, bukan sehat buat jantung. Sedangkan Anda hari ini mau jantungnya sehat sehat. Anda maunya bukan hidup, hidup maksimal, ya. Terakhir jumlahnya harus cepat. Kalau sudah bagus tapi kebanyakan ditimbun, bagus kurang tidak maksimal. tidak terlalu saya bahas ya. Oke, Anda bebas milih apapun, ya. Tapi Anda tidak pernah terbebas dari konsekuensinya. Pasti tubuh memberi sinyal. Jadi ingat ya, saya ulangi. Makan itu memberi makan organmu, bukan maaf, mulut. <laughs> makan itu lewat mulut, tapi bukan ngasih makan mulut. Saya ulangi. Sekali lagi ya. Makan itu ngasih makan organ. Misalnya otak, makanannya Pak ikan dan alpukat. Alpukat juga bisa buat tulang belakang ikan juga bisa buat jantung, tapi buat ginjal dia butuh vitamin lain. Tempe bagus buat kolesterol. Misalnya, tapi untuk diabetes kita berhubungan dengan karbohidrat. Karena itu, definisinya tadi ada mengatur pola makan dan minum. Makannya udah bagus, nasi merah, ikan udah digoreng, ternyata minumnya minuman boba, minuman kekinian. Akhirnya apa? Tidak kolesterol karena makan ikan, tapi diabetes karena minum boba. Ada yang ngatur pola minumnya bagus air putih, tapi makanannya jerawan. Akhirnya apa? Tidak diabetes, tapi mengalami stroke atau serangan jantung. Jadi ingat, pola makan dan minum diatur untuk kesehatan optimal. Jadi diet itu harus diukur. Pastikan di bulan awal tes kesehatan. Tiga bulan lagi tes lagi jadi kita tahu oh gulaku turun tapi kolesterolnya belum dirubah lagi itu diet yang adik kuat ya yang kedua kan saya bahas ini nanti Anda bisa bertanya ya jangan telat makan dan jamnya teratur kalau Anda lihat halaman 31 ini ya nanti Anda bisa beli bukunya jangan telat makan dan jam teratur yang halaman 31 jelas ini ada lima kelelahan akut. Ya telat makan ya pasti kelelahan, capek, metabolisme melambat. Nah ini yang paling rugi. Ternyata telat makan itu memperlambat metabolisme loh. Sindrom meditasi usus, tukak lambung, lalu stres akut. Ya itu contohnya aja itu. Kalau sinyalnya apa? Sakit kepala lah, mual lah, tangan bergetar, pandangan kabur, stres akut, berkunang-kunang, dari berdiri sampai duduk. Itu di halaman 35 ya, gejala makan. Nah, bab tiga saya bahas jenisnya harus benar. dan nah, ini agak panjang tapi akan saya berusaha jelaskan dengan maksimal ya. Ada makro dan mikro. Ada makro dan mikro. Makro itu pokoknya karbohidrat, ya, protein gitu ya. Ikro itu ya, vitamin dan mineral. Paling gampang Mbak, buah dan sayur itu mikro. Ikan, nasi, kentang, roti itu makro. Itu paling gampang ya. Nah, tapi ini loh. Kita di buku ini bagusnya di halaman 71. Saya bahas, Pak, kalau boleh makan sayur, enggak makan buah enggak boleh. Sayur itu bukan buah. Pak makan buah, tidak makan sayur. Tidak boleh. Buah itu bukan sayur. Pak kalau saya makan ikan, boleh tidak makan tempe? Tidak boleh. Proteinnya sama beda. Kalau kita belajar di kuliah pangan, spesifik protein itu ada. Organ kita juga spesifik. Gitu ya. Mungkin untuk otot lebih bagus daging tanpa lemak, tapi untuk otak dan jantung bagus protein ikan. Jadi intinya apa? Memilih makanan dan minuman untuk kesehatan optimal. Diet yang paling penting lagi disesuaikan dengan kondisinya Anda. Kalau engkau diabetes, jangan membaca diet dislipidemia untuk kolesterol. Kalau Anda gemuk tanpa diabetes, berilah buku saya yang sehat tentang SING. Memang untuk bahas itu. Kecuali Anda gemuk dan diabetes, Anda bisa mengkombinkan tidak ada yang bertentangan, tetapi untuk tujuan yang optimal. Karena itu saya sarankan jangan nimbang berat badan. Jarum timbangan itu tidak mewakili kesehatan. Jarum timbangan itu hanya mewakili bentuk tubuhmu. Ingat ini, saya sering ngomong bicara seperti ini. Jadi paling penting adalah jarum lab. Anda leb aja gula, kolesterol total, asam urat, itu ajalah. Begitu diet tiga bulan, beratmu cuma turun 4 kilo, tetapi asam uratmu sembuh. Itu kemajuan. Mungkin berat badanmu cuma turun 2 kilo, tapi diabetesmu membaik. Itulah diet yang adekuat. Ya. Kalau tambah langsing asam urat naik, tambah langsing diabetes naik. Bisa? Bisa. Karena yang dimakan melangsingkan tapi tidak membuat sehat. Ada, Pak. Ada. Karena itu diet mengalah akal. Tidak makan ini, ndak makan ini. Akhirnya kurus, iya nggak dimakani. Tapi kesehatan optimal organnya terganggu. Ingat, itu bukan hanya masalah bentuk badan, tetapi juga kesehatan optimal. ya. Ini paling penting. ya. Nah, contohnya, gula ini ya. Ini, kalau kalau Anda lihat ini ya. Eh, soda-soda ini jelas tidak bagus. Apapun ya, apapun Di, soda diet pun tidak bagus. Ya, itu hanya kata-kata yang membuat anda tertipu aja. Saya pribadi, kalau boleh ini, anda jangan minum soda, Begitu gitu ya. Seperti ini jeroan, jangan. Sotonya nggak apa-apa, ada kunyit, ada jahe, tapi ingat, kalau Anda asam urat, hindari yang kaldu. Mending makan daging goreng atau sate, jangan makan soto. Karena soto ini kuahnya asam urat, purin. Itu contoh diet, nanti Anda bisa tanyakan ya. Kalau anak asam urat, jangan makan soto, makan empal goreng. Itu ya. Penggabungan nasi dan mie ini contoh. Ini contoh yang membuat Anda mungkin Anda tidak kolesterol, tapi triglyceridnya naik. Tapi apa? Bentuk badannya berubah. Tapi apa? Gulanya pasti naik. Nasi aja kalau banyak meningkatkan gula, apalagi campur mie. Pak, kalau makan nasi campur, nasi ada minyak, gitu boleh nggak Pak sekali-sekali? Nanti tanyakan. Bagaimana Anda masih bisa makan mie, makan nasi enak? Nanti ya. Kapan kita janjian lagi saya akan jelaskan makan enak tapi Anda langsing, makan enak tapi Anda sehat? Ada sana ada, apakah diet itu tidak enak? Bukan, kalau diet tidak enak berarti Anda kurang baca, kurang sekolah. Diet itu bukan identik tidak enak, diet itu identik mengatur apa yang Anda makan dan yang Anda minum. Jadi diet itu bukan tidak makan, diet itu mengatur apa yang dimakan. Ini penting sekali ya, supaya Anda tidak salah kaprah. Saya selesaikan ya. Jelas komposisinya, nah ini tadi yang saya katakan. Makanya sudah bagus, komposisinya nggak benar. Di halaman 106, eating well, nutrisi yang baik, adekuat, berarti tubuh Anda mendapat semua nutrisi. Vitamin, mineral dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Yang dosen dia tetap bisa ngajar. Yang mahasiswa diet tetap bisa kuliah. Bagaimana diet yang tuh? diet lemes itu namanya puasa. Pak intermittent fasting itu gimana bagus enggak pak? Tanyakan saya nanti. Pak diet yang makan karbohidrat boleh mbak? Tanyakan saya nanti. Pak makan daging saja itu nggak bahaya? Tanyakan saya nanti. Nanti tanyakan ya supaya saya selesaikan dulu supaya lebih mudah nanti petan jawab ini lo komposisi gambarnya jelas ya ada nasi untuk tenaga ada sayur untuk mineral tubuh supaya tubuhnya kokoh ada sedikit buah diantara makan untuk vitamin intinya apa sih protein untuk rambut untuk tulang dan sayur jadi Sehari paling gak ada. Pak, kalau pakai bakso siangnya apa? Tanyakan saya nanti ya. Nah, sehari itu dituntut ada air putih, kurang lebih 2 liter lah. Ada buah sepotong, ingat buah tidak boleh banyak. Pak makan buah lima kali, itu ilmu dulu, karena itu diabetes dan turun. Harus ada sayur sekali-sekali, apapun sayurnya. Ada lemak baik, apa itu? Ya nanti kita akan bahas. Gorengan boleh nggak Pak? Nanti kita bahas ya. Terakhir ya ini jumlahnya harus sesuai. Dengarkan saya baik-baik. Obat yang baik kalau diminum kebanyakan berbahaya. Obat yang terbaik kalau diminum kurang tidak berkhasiat maksimal. Jumlah itu menentukan bentuk kalau fungsi menyembuhkan atau enggak, tapi kalau berhubungan dan bentuk, itu bentuk badannya, jumlah ya porsi ya. Pak saya makan nasi merah kok gemuk, nasinya setengah porsi loh pak, setengah, ternyata setengah magicom. <gulit> banyak itu, akhirnya kalau diabetes ya kita mengenal dua, ya, indeks glikemik memilih kecepatannya jadi gula cepat atau enggak. Kedua ada beban glikemik. Mungkin jenisnya benar, tapi jumlahnya luar biasa banyaknya. Itu yang nggak boleh. Ya, misalnya sepeda motor isinya cuma 5 liter. Karena gratis bensinnya pengen diisi 20 liter. Nggak bisa. Jumlah itu menentukan, porsi itu menentukan. Pak, boleh nggak? Nggak makan, nanti makan banyak. Nggak boleh. Karena Pak, manusia punya daya serap terbatas. Kalau kelebihan dirubah jadi Nanti kalau kita belajar glukoneogenesis ya Bagaimana makanan itu dirubah jadi gula Jadi lemak Macam-macam teorinya nanti ya itu ya Jadi porsi itu penting Nah ini teori aja nanti Anda baca sendiri ya itu 128 Makan nasinya seberapa kurang, kurang lebih ya Segenggam lah Sayurnya setengah porsi lauknya setelah apa ini teori aja ya. Nah ini kurang lebih. Nah, buku ini bagusnya ada panduan ya. Diet untuk pria ada, ada ini contohnya. Separuh makan nasi, separuh piring loh ya. Lalu pak nasi yang masih penuh malam setengah piring nasinya ya. Nah nanti kalau perempuan bagaimana nanti anda bisa baca ya. Ini kurang lebih aja ya. Ya nah, ini contoh, anda harus pahami ini, jangan salah ngerti ya. Kalau Anda makan spaghetti yang di depan Anda ini sekarang, yang makan sebelah kiri, satu piring penuh dengan ya setengah porsi gini, ya pasti Anda langsung setengah porsi, pasti diabetes pun lebih baik setengah porsi. Tidak mungkin tidak. Jadi porsi ini sakti ya. Kalau Anda tidak terlalu bisa, dengar saya, kalau Anda tidak terlalu bisa memilihnya, Paling nggak Anda ketat di porsi. Contoh nih, kolesterol makan daging boleh, separuh dari kebiasaan umum. Kalau dulu belum kolesterol 10 toso ya sekarang 5. Pasti kolesterol turun. Pasti itu. Apalagi kalau Anda menurut saya, di buku ini dalam tulisi, kalau kolesterol makan dagingnya seminggu sekali ya pasti sembuh kan? Dan. Itu ada di buku saya di ya. Jadi jangan takut, Pak Telur bikin kolesterol. Ya, di buku di ada, nanti saya siap juga boleh ya, silakan tanya ya. Ini mau selesai. Terakhir ini, buku ini istimewanya punya pustaka. Contohnya ini. Nah, ada nilainya, sate jeruan nilainya 10. Saran, tidak perlu gitu ya. Jadi, ini, ini bagus karena saya lengkapi, hmm, gizi buruk, penyajian tidak boleh. Tapi kalau yang ini, sate daging tanpa lemak bagus, nilainya naik 90, tapi sarannya nasinya jangan banyak. Seminggu sekali, ya. Ini ya, buku ini istimewanya ada perpustakaannya. Ini ya, nah ikan ini nilainya 100, gisinya apa sempurna? penyajiannya sering 3 sampai 4 kali. Tetap nasinya jangan banyak supaya tidak kolesterol. Mie sama telur masih boleh, mie sama nasi jangan. Tapi penyajiannya sebulan sekali, gitu ya. Sebulan tiga kali lah ya. Gisinya bagus, ada telur, ada mie. Tapi kalau nilai tetap jelek, nilai 70. Tadi sarannya apa? Tidak pakai nasi. Di sini ada ya, lengkap ya. Jadi buku ini agak tebal karena apa? Menunjukkan foto asli. Saya nggak pakai ilustrasi ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya, teman-teman. Ingat saya ulang lagi, diet itu bukan tidak makan, tapi ngatur pola makan. Diet itu bukan ngasih makan mulut, ngasih makan organ lewat mulut. Kalau sakit lewat injeksi. Begitu aja dari saya mungkin lebih banyak pertanyaan akan saya jawab ya yang di YouTube atau yang di Zoom nanti lewat anda yang eh, MC aja ya oke silakan nah baik bapak terima kasih atas memaparannya sekaligus bedah bukunya ya pak ya Sang sangat menarik nah tadi saya sempat simpulkan bahwa eating well itu juga sangat Mengangkat ini ya, ya pak, apa porsi, kemudian ada juga pengaturan diet, uh, pengaturan makanannya itu melalui ini, pria dan wanita itu juga sudah ada pemaparannya ya pak ya. Nah saat ini saya pengen tanya nih pak, bagaimana kalau dengan umur pak? Nah karena saya ada adik yang masih ya masih SD pak, nah itu apakah sudah disarankan untuk memulai eating well ini? atau ada saran-saran khusus nih dari Bapak Yohanes Senardi begitu kalau Anda punya mobil enaknya dirawat sekarang atau nanti kalau sudah rusak nah lebih baik di awal jadi diet itu dimulai dari anak-anak contohnya dari anak-anak nggak -anak boleh minum soda jangan tunggu diabetes dari yang kecil nasinya kok banyak-banyak. Kita kebiasaan makan nasi banyak itu karena dibiasakan Orang tua bilang, kalau nggak makan nasi nanti lemes. Enggak, Kita punya lemak tubuh yang bisa diambil kalau nasinya kurang. Saya ulangi. Kalau nasinya kurang, dia ambil dari itu lemak tubuh. Kalau nasinya cukup banyak, lemak tubuh nggak pernah diambil. contohnya, jadi dari kecil sudah bisa diet, cuma diet itu tentukan, ingat, umurnya. Jadi diet anakmu tidak harus seperti kamu nah itu yang penting kedua anaknya punya sakit nggak kalau anaknya punya alergi ya berbeda dengan anak yang tidak nanti saya tambah buah untuk menyelesaikan alerginya kalau anak dengan obesitas beda lagi dia makan tiga kali tapi jajannya dipotong dipangkas diganti apel itu, itu diet untuk anak-anak anak-anak butuh susu tapi orang dewasa tidak terlalu butuh ya begitu kecuali anda disarankan dokter karena mengalami tulang yang kurang sehat. Kurang lebih seperti itu. Jadi diet dimulai sedemikian rupa awal lebih baik dari anak-anak ya, cuma disesuaikan karena anak-anak masih sekolah, butuh energi yang banyak gitu ya. Silakan ada tanya dari lagi dari orang lain ya. Iya, baik Bapak. Jadi benar ya sobat Andi ya bahwa eating well itu bisa dimulai dari umur berapapun begitu ya Pak ya. Kemudian saya ingin bacakan nih, Pak. Satu pertanyaan dari pemirsa dari Sobat Andi, yaitu dari Mbak Erika P. Ini ada pertanyaan, Pak. Apa dan bagaimana cara menurunkan kolesterol jahat tanpa obat-obatan atau medis, Pak? Nah, tadi saya juga sempat dengar ya, Pak ya, bahwa porsi makan semisal sate kambing atau apa itu sangat berpengaruh. Nah, kalau ini tanpa obat-obatan sama sekali, Pak. Bagaimana pemaparannya, Pak? Ya, Jadi dilihat kolesterol itu dilihat. Kolesterolnya yang tinggi apa? HDL atau to total atau LDL atau trigliserid. Nah, di buku saya dislipidemia. Kalau ada gambarnya bisa ditampilkan. Dislipidemia itu memang khusus diet yang berhubungan dengan lemak darah. Tapi akan saya siap di sini eh, seperlunya ya. Jadi diet untuk kolesterol itu berbeda diet untuk gula Karena Anda bermasalah dengan lemak darah Bukan gula darah Jadi terutama nasi memang pengaruh juga ke kolesterol Tapi terubah jadi tinggi seri Tapi kalau lemak yang LDL dan total lebih banyak di lemak ewani Karena itu mau tidak mau dikurangi ya hewan berkaki empat tetap lebih berlemak daripada hewan berkaki dua, ayam dan bebek. Lalu ayam dan bebek lebih berlemak dari ikan. Ikan lemaknya aja tambah lebih bagus, namanya omega-3. Ada dua, dia A dan EPA. Tapi ininya bagaimana? Jadi gini, kalau yang bermasal dan kolesterol, kurangnya aja hewan kaki empat. Seminggu sekali makan sekali sampai dua kali, itu pun siang. Saya ulangi, itu pun siang. Mengapa? Paling tidak lemaknya masih bisa dipakai energi untuk bekerja. Siang, pagi dan malam tahu tempe, ikan dan ayam. Itu lebih baik terutama kalau Anda makan ayam bukan kampung, pastikan kulitnya dibuang. Ini itu yang kolesterol ya, spesifik ya. Jadi mungkin-mungkin bagi Anda yang kolesterolnya masih rendah, makan ayam sama kulitnya sekali-sekali masih aman. Tapi bagi yang kolesterol itu jangan pakai kulitnya. Ya itu aja. Jadi kalau ada dan rawon sama ayam goreng, milih ayam goreng. Karena rawon, hewan berkaki empat sapi. Sutu daging dan sutu ayam, milih sutu ayam. Ya gitu ya. Jadi kolesterol itu gampang. Kedua, Memang janji aja pagi ada goreng boleh bolehlah, siang goreng empal bolehlah, tapi malam ya yang tidak usah digoreng gitu ya supaya cepat sembuh karena pertanyaannya tadi tidak pakai obat. Telur bagaimana telur boleh ya selama tidak lebih dari dua silakan. Oke terima kasih. Nah baik. Terima kasih Bapak telah menjawab Kemudian tadi saya sempat dengar intermittent fasting ya pak. Itu apakah bertentangan pak dengan eating well? Karena bagi saya yang ingin uh, menurunkan berat badan ini perlu ini pak uh, informasi mengenai intermittent fasting ini apakah bertentangan dengan eating well? Tidak intermittent fasting itu tidak bertentangan. Itu bagian dari eating well eating well adalah mengatur pola makan. Kalau intermittent fastingmu tidak makan, baru bertentangan. Saya ulangi, intermittent fasting yang pokoknya nggak makan 16 jam, lalu uh, uh, sisanya ada makan ngawur itu bukan eating well eating well adalah intermittent fasting yang mengatur jadi bukan karena anda puasa intermittent fasting lalu boleh bebas makan tidak anda tidak akan maksimal. Kenapa? Ingat, ingat, ingat. Diet itu ngatur pola makan yang masuk. Di dalam tubuhmu sudah ada penyakit yang tinggal. Saya ulangi. Di dalam tubuhmu sudah ada penyakit yang tinggal. Contoh, Anda tidak minum soda, tidak menyembuhkan diabetesmu, hanya tidak menambah gula darahmu. Saya ulangi. Anda tidak minum es campur, soda, itu tidak mengurangi gula darahmu itu hanya tidak menambah gula dalam yang di dalam harus dipakai dengan jalan pagi nanti kalau anda beli buku saya sehat dan nangsing di situ dikatakan pas saya diet kok tidak kurus ya karena yang di bawah lemaknya tubuh ini belum dibuang Ingat sekali lagi, diet itu mengurangi yang masuk, mengatur yang masuk, bukan menghilangkan yang di dalam tubuh. Memang dengan aktivitas baru dibakar. Jadi ya, jadi intermittent fasting boleh, bagus, tapi ingat intermittent fasting untuk diabetes diabet beda dengan untuk kolesterol. Puasanya sama, tetapi ingat ingat tadi saya, ada penyakit yang melekat sebelum Anda intermittent fasting. Jadi yang dimakan beda, contohnya ini, kalau Anda ada semurat intermittent fasting, sertai daun salam, 10 lembar, seribu air, dua gelas, diminum. Itu menyembuhkan purinya. Kalau kolesterol, Pak, ya beda lagi. Jika alpokat aja, waktu ada jeda makannya. Kalau diabetes, Pak, apel dengan buncis di jus itu untuk menyembuhkan diabetesnya. Jadi, maksud saya, eh, saya juga nulis buku soal puasa, sehat saat puasa. Jadi, diet itu disertakan di dalam puasa. Diatur buka puasanya, bukan terus berbuka puasa santan. Anda kolesterol buka puasanya kare, ya jelas naik. Ngerti ya? Jadi intermittent fasting itu hanya sistem jeda, bukan ngatur makan. Nah, makanya pakai eating well, tetap jedanya. Hanya intermittent fasting itu membatasi. Oh, enggak makannya berapa jam, makannya berapa jam. Dan di situ Anda harus makan baik atau disebut eating well, makan yang sehat. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baik Bapak Yohanes Senadi. Sungguh ini ya, pemaparannya jelas ya pemirsa TV Andi ya. Kemudian lanjut lagi ya Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Ada dari pertanyaan dari pemirsa nih Pak, saya bacakan lagi pekerjaan saya menuntut saya untuk sering melakukan perjalanan keluar kota bahkan ke luar negeri juga akibatnya memang jam makan saya tidak teratur selain itu juga untuk jenis makanan yang tersedia pun tidak banyak pilihan alias seadanya karena terkadang di setiap daerah pun menunya berbeda-beda apakah saran terbaik untuk tetap menjaga kesehatan dalam kondisi ini Bapak Soeharno Senardi? Ya. kalau berkeliling saya ini jagonya saya itu ngajar di Papua di hutan-hutan sampai di kota-kota Jakarta bahkan di New York jadi kalau soal memilih akan saya kasih tipsnya, di buku eating well, buku saya smart eating ya uh, smart eating lalu healthy eating, lalu eating well tidak pernah bilang harus makan rawon lah, makan salmon lah, tidak saya hanya bilang dari tadi apa? Pokoknya hewan kaki empat. Nah, kalau di Padang ya rendangnya siang. Hewan kaki empat, sapi dimakan siang. Ini teorinya. Sate kambing lah, bakso lah, rawon lah, guleng, dimakan siang. Malam ikan, dari ikan goreng, ikan tim, ikan bakar. Jadi pilihnya seperti itu. Nah, kalau ikan nggak ada, Pak, ayam. Ayam nggak ada, tempe, tahu. Siangnya daging. Dah kalau malam terpaksa daging, Pak, besoknya sehari enggak makan sapi sama sekali. Ikan, ayam, tempe seharian. Pasti bisa. Di luar negeri ada salmon, di sini ada mujair, di Jawa Barat ada eh, gurami, nila, mau apa, pilih mana. Di mana-mana ada ikan itu. Ikan itu hidup di semua negara. Jadi ingat, kalau malam makan ikan, ayam, pagi, siang makan hewan kaki empat dimanapun anda bisa pilih tetapi ingat ini yang nggak boleh bukan sapinya jeroannya pak yang ada hanya pindah tempat gitu mending makan telur sama nasi ceplok gitu ya bisa kok cuma anda mau ndak berusaha misalnya nih kalau di bandara ya jelas tuh ada pilihan nasi campur sama setutu daging ya milih nasi campur loh. ya Bahkan nasi padang lebih enak. Kenapa? Bisa milih. Kalau malam, saya empop. Kalau siang, mungkin rendang. Kalau pagi, nasi sama telur. Bisa memilih. Jadi ingat dalam meeting well, tidak dipastikan makan apa. Tapi rumusnya ada. Hewan kaki empat dimakan siang. Hewan kaki dua atau ikan dimakan pagi atau pagi. Sayurnya yang banyak. Nasinya setengah. Dimanapun bisa dimakan ya. Kalau burger, Pak, saya di luar negeri ada burger. Burger kalau malam rotinya dibuang satu. Pele, beef burger. Tapi kalau siang, beef burger. Ngerti ya? Jadi ini yang paling penting. Jadi itu itu, itu, itu penjelasan saya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik Bapak, sungguh jelas ya pemirsa ya TV Sobat TV Andi bahwasannya ya itu tadi harus pilih-pilih makanannya itu harus sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yohanes Senadi. Coba uh, saya tambah ya, saya tambah ya. Baik. Kalau Bapak. misalnya Semakan. kamu, 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 saya tanya kamu nih, ya. kamu punya sepeda motor, Betul. lalu Anda kan tinggal di Jogja. Kalau hari ini Jogja uh, solarnya gratis, anda sepeda motor diisi bensin atau solar? Uh, bensin dong, Pak. Ya, kalau solarnya gratis? Ya, nggak bisa, tetap bensin. Nah, anda, ngerti ya? iya. anda ngerti ya? Anda ngerti ya? Anda sayang sepeda motor Anda, Anda sayang liver Anda nggak? Sayang, sayang, sayang pak. Catung, nggak? Nah, ini ini penting supaya pengertian ini membuat teman-teman uh, pemirsa Andi mengerti. Kenapa sepeda motornya tidak sakit kok Anda masuk UGD? Nah, karena Anda sayang sepeda motor Anda pilih-pilih. Walaupun gratis tidak mau. Yuk, bagaimana kalau ditraktir teman malam hari? Eh, ayo malam makan sate daging, tidak mau. Besok aja siang, gitu. Malam ini kamu tak traktir satu ayam. Nah, kalau Anda pandai seperti itu, hidupmu akan lebih baik. Semoga Anda mengerti ya. Iya, iya, baik Bapak. Jadi harus pintar-pintar, memilah-milah, memilih-milih, dan nggak boleh tergiur ya Pak atas traktirannya. Eh mau ditraktir gitu juga <laughs> tidak boleh ya. <laughs> Kemudian ini Bapak, saya juga pengen tanya lagi nih. Kalau semisal saya punya GERD Pak, sekarang kan baru apa ya hype untuk penyakit GERD ini. Nah gimana itu Pak? Apakah eating well ini tetap aman untuk Uh, orang yang memiliki penyakit GERD, oke. Okay. Jadi, GERD ini awalnya pertama bisa telat makan, kedua stres, ketika salah makan. Eating well itu ngatur pola makan, jadi memang salah satu untuk menyembuhkan. Ya, eating well cuma ada lima yang hindari kacang, lalu soda, minuman soda, ya, kopi soda, teh, kopi soda, teh kacang, lalu cabe, lalu kubis, lalu umbi. Nah itu ada yang dari itu aja anda sembuh. Nah, dikatakan tadi apa? Pertama pak, itu yang ada empat. Jangan lupa ya. Pertama empat C. 4C. C pertama pak, jangan telat makan. Kedua pak, jenisnya benar. Ya, ketiga apa? Komposisinya jelas. Lalu keempat, e, jumlahnya benar. Ini semua menyembuhkan ma. Kalau emak makan banyak sakit kan itu jumlahnya harus benar. Komposisinya harus benar. Jenisnya harus benar. Tidak boleh mie Yang pertama jangan terlalu makan. Jadi memang eating well menyembuhkan ker. Kalau Anda sudah eating well masih sakit emak berarti Anda stres. Karena stres bisa memicu asam lambung. Mungkin Anda bisa dibantu dengan obat-obatan dari dokter ya. Kalau sudah sampai taraf stres ya. Oke. Okay. Oke baik Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari lewat melalui Zoom. Itu saya bacakan ya Pak dari Mbak Erika. Pak Yo, saya punya riwayat darah rendah, Pak. Kalau kambuh kata dokter disuruh makan enak seperti daging merah. Yang mau saya tanyakan makanan apa yang baik dan sehat untuk menambah darah. Terima kasih. Pertama, darah rendah itu dilihat. Kalau Anda punya darah rendah, tidak punya kolesterol, nggak apa-apa. Ingat, diet saya itu dimulai dengan lab. Kalau Anda punya kolesterol, walaupun Anda bebas makan daging, tidak boleh, karena Anda punya kolesterol. Ingat, itu. Jadi, lab Anda menunjukkan apa? Kalau Anda tidak ada kolesterol, Anda boleh makan hewan kaki mat. Itu pun siang sekali-kali malam boleh dong, tetapi paling aman siang, ya. Tapi bukan mengenai enak, ya, bukan gulai. Nanti anda apa? Dalamu tertolong, tapi kolesterol, ya empal, sate daging tanpa lemak, steak. Itu bukan bakso. Nanti kalau bakso eh, tertolong, tapi apa? Gemuk. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau makan bakso ada tipsnya? Ada. Jangan pakai mie, jangan pakai lontong. Coba kalau Anda sudah suruh milih. Milih mana? Baksonya atau minyak? Kalau suruh milih gitu. Baksonya dong. Baksonya atau lontongnya? Baksonya dong. Baksonya atau gorengan? Baksonya. Makan bakso tanpa gorengan, tanpa mie, tanpa lontong, ya pasti Anda enggak gemuk, enggak kolesterol. Anda ngerti ya maksud saya? Jadi, e, waktu Anda sakit apa, dokter ini kan hanya tahu Anda terendah. rendah. Lab enggak? Kalau lab Anda semurat, bukan makan daging merah, apa, sayur, banyak, buah pit, buah naga, sayuran hijau, meningkatkan tensi juga. Dan kalaupun makan daging lemak-lemak siang, Anda mengerti ya? Jadi, harus di... Jangan sampai ingat tadi diet itu untuk mengatur pola makan dan minum untuk kesehatan optimal. Jangan Anda rendah Anda ketolong Anda kena kolesterol karena makan katanya dokter belum daging banyak. Anda lihat kalau posisimu kolesterol Anda makan dagingnya siang itu pun seminggu empat kali dicampur sayuran hijau dan supaya kembali eh uh, apinya bagus Anda jalan pagi jalan pagi 30 menit. Ya, itu di buku saya, aku bisa sehat, aku bisa sembuh ada ya. Oke, silakan. Apalagi? Baik, Bapak. Ada lanjutan pertanyaan dari sahabat Andi yang di Zoom, Pak. Dari Mbak Maya. Bagaimana menghilangkan lemak di perut, Pak Yo? Nah, bisa nggak, Pak? Melalui eating well ini, bisa nggak menghancurkan lemak-lemak di perut ini? Secara mungkin secara signifikan, atau mungkin bertahap, begitu diet itu ingat tidak nambah lemak. Lemak yang tertinggal di badan harus dipakai dengan olahraga. Uh, untuk yang bertanya ini, saya harapkan Anda bisa cari buku sehat dan langsing ada dua versi ya, sehat dan ramping yang pertama, kedua saya sempurnakan sehat dan langsing. Isinya beda, memperlengkapi. Kalau Anda gemuk nggak, nggak terlalu gemuk, sehat dan ramping. Tapi kalau Anda overweight, ke obesitas, Anda harus sehat dan langsing yang terbaru itu ya. Nah, jadi begini loh. Diet diatur itu supaya gak nambah gemuk, yang di pinggang tertinggal, yang di tangan, di paha, dilakukan dengan olahraga. Kalau Anda olahraga makannya ngawur, ya tambah besar. Anda jangan ya, makan dan olahraga, tidak berhasil. Kalau supaya Anda ngerti, saya kasih ilustrasi ya. Kenapa gelas saya tidak kosong kok, tidak habis-habis. Padahal, dimin, uh, padahal sudah dibuang, diisi lagi. Itu namanya, ngatur makan. Dupa enggak diisi lagi kok enggak bisa habis enggak diminum. Berarti enggak olahraga. Ilustrasi gelas diminum itu kayak olahraganya. Dan diisi lagi itu namanya dietnya. Jadi ingat, untuk menghilangkan sesuatu. Penyakit ada dua. Gemuk ada dua. Yang pertama menjaga eating well lagi. Enggak nambah penyakit atau gak nambah gemuk. Jadi kalau diabetes, tak minum es campur, dan nambah gula, tapi gula yang di kaki harus dibakar dengan jalan pagi. Semoga Anda mengerti. Jadi, jadi. Yang bertanya, dengarkan. Ya. Anda harus jalan pagi, perut kosong, bangun tidur. Lalu sarapan eating well. Apa? Nanti di buku itu ada diet. Diet untuk cewek makan nasinya gimana? Ditambah olahraga. Pasti berhasil. Oke, seperti itu ya. Oke, baik Pak Yo. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak Yo, dari pemirsa Sobat Andi yang sangat antusias. Yang tadi sudah sempat saya pilih-pilih, e, mana ini? Kemudian, dari Mbak Hayu, berapa tahun yang lalu saya pernah sukses dengan diet vegan? Setelah mencapai berat badan yang saya inginkan, saya kembali menjalani pola makan biasa atau tidak diet vegan lagi. Kemudian berat badan saya kembali naik, Pak Yo. Kemudian saya mencoba untuk diet lagi dengan cara yang kurang lebih sama. Namun sekarang nampaknya lebih susah menurunkan berat badan, tidak semudah dulu lagi. Pertanyaan saya, apakah Eating Well bisa mengatasi masalah saya ini? Silakan Pak Yo untuk menjawab ya. pertanyaan dari Ayah Hayu. Diet vegan itu berarti Anda tidak masukkan sesuatu yang hewani. Mungkin hanya telur, ya mungkin susu. Tapi ingat, tadi kita janjian di awal, diet itu mengasih makan organ. Bukan hanya melangsingkan. Kalau Anda ngasih makan organ, otak Anda butuh ikan. Jantung Anda butuh ikan. Tulang Anda butuh sayur imunisasi Anda butuh buah. Energi harian butuh nasi. Karena itu caranya paling gampang nasi pagi 4 sendok. Siang 8 sendok. Malam 4 sendok. Lauknya apa? Malam tidak usah digoreng, terlalu rebus. Terlalu mata sapi tanpa minyak di teflon. Ya, siang Anda boleh makan ayam goreng, sop, serasem, jangan santan. Tidak usah jajan sama sekali walaupun VC. Ingat ya, tepung itu, roti itu, tidak ada lemaknya. Minuman manis itu tidak ada lemaknya, tapi bikin gemuk. Jadi, ingat, kurangi minuman, janji tiga bulan ini minum air putih. Eh, saya ulangi, janji tiga bulan air putih aja, tidak boleh ada minuman lain. Sabtu, Minggu, hanya boleh minum kopi dan teh tanpa gula. Tiga bulan, oh ya ada turun 10 kilo itu. Terus janji makan dagingnya siang sedikit aja, nasinya sedikit, dan jangan makan mie, jangan makan roti, tepung-tepungan tiga bulan ya kolesterolmu hilang pinggangmu kecil anda tes dulu ya anda tes lemak kolesterol berapa lingkar pinggang berapa anda lakukan itu dijamin nanti untuk mengkomben ingat eating well hanya makanannya ya gerakannya lihat di buku sehat dan langsing semoga menjawab terima kasih baik terima kasih pak yo Kemudian ada lagi nih, Pak. Sedikit lagi ya, Pak, untuk menjawab untuk mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Andi yang sangat antusias menanyakan mengenai Eating Well. Lanjut untuk pertanyaan dari Mbak Yulia. Pak Yo, untuk wanita yang sedang menjalani program kehamilan, ingin segera mendapatkan momongan, apakah Eating Well ini aman dilakukan? Nah, ini juga berkaitan dengan kakak saya nih Pak karena kakak saya punya kakak juga yang mana dia juga me menjalankan diet berdasarkan dari rekomendasi dari dokter begitu Nah tapi dietnya itu sepertinya agak berbeda nih Pak dengan eating well yang mana saya saja sendiri itu sangat tertarik untuk eating well karena dietnya itu uh, lebih ke apa ya min uh, ekstrim begitu Pak Nah, mohon kejelasannya, Pak. Bagaimana saran untuk ibu-ibu atau calon ibu? Begitu. Salah satu syarat untuk punya anak adalah ketika organ Anda sehat. Eating well itu mengasimkan organ. Jadi pasti sehat. Ya. Cuma harus dites dulu. Kalau ibu-ibu mau bagus, yang pertama jangan makan cabai, jangan minum soda. Yang pertama jangan minum manis. Udah. Air putih aja tiga bulan ini ya. Jangan minum kopi, jangan minum teh. Lalu labu kuning, pamkin dibuat, dikukus dibuat snack. Itu singnya bagus buat sperma, bagus juga buat indung telur. Maka dengan kaki empat yang bersih, jangan yang berkeluh kaldu nanti gemuk. Kalau gemuk, saluran telurnya terjepit. Variumnya, ya. Lalu, sayurnya yang banyak, sayur hijau, karena itu mineralisasi sperma dan ovumnya, sel telurnya. Ya, yang terakhir ya berdoa, ya karena tetap itu ada campur tangan Tuhan. Tapi jalan pagi memang penting. Kalau Anda gemuk, ah, ovum sulit keluar ke saluran anak Anda. Ininya itu ya. Jadi eating well itu, ingat ya, artinya eating well, makan dengan baik. Kalau makan baik, organmu sehat organ sehat, semuanya sehat. Jadi eating well itu bukan diet khusus, bukan. Eating well itu hanya paradigma bahwa jangan telat makan. Yang kedua, Pak, jenisnya yang dimakan benar, jangan salah. Ngisi mobil, telat. Ngisi bensin aja telat, kok. Apalagi milih bensin dan solar. Nah, kedua, harus jelas. Kalau mobilmu diesel, ya solar mobil bensin dan diisi bensin gitu ya ngerti ya yang ketiga komposisinya jelas yang terakhir jumlahnya harus sesuai kendaraanmu sepeda motor kok diisi kayak bensinnya truk ya, gak bisa ngerti ya jadi tinggal well itu 4 c ya jangan terlalu makan jenisnya yang dimakan jangan bikin sakit jangan bikin gemuk itu ya jangan manis jangan gitu aja ya lalu apa lalu komposisinya jelas. Terakhir apa? Yang paling penting porsinya harus jelas. Saya rasa seperti itu. Ya baik Pak Yo, terima kasih sekali Bapak untuk pemaparan-pemaparan yang menurut saya ini sudah lebih dari cukup sih Pak untuk sobat-sobat Andi ini yang mana yang mereka juga sangat-sangat penasaran begitu cara untuk Menjaga kesehatan yang benar itu seperti apa, pola makannya itu seperti apa, diet yang diet yang enggak enggak kayak diet banget gitu loh, Pak. Jadi memang tertata nah, seperti iya, itu ya. Nanti berikutnya kita akan bahas makan enak tetap sehat dan langsingnya gitu Waduh, ya. Supaya ini menarik banget, ini kan? Pak, iya, eating well berat, beda buku paradigma. Jadi ingat, eating well itu paradigma, jangan telat makan. Lalu, makanya jangan nambah gemuk, jangan berlemak, lalu komposisinya, dan jumlahnya, jumlahnya jangan bikin gemuk. Nah, itu aja, tapi nanti kapan-kapan kita bahas jenis detail ya. Jadi, makan enak, pelangsing, nah, bagaimana itu lebih detail gitu ya. Aduh, pasti okay. banyak orang yang penasaran ya, Pak, karena memang makan enak ini tuh udah tradisi loh, Pak. Pengen makan enak, tapi waduh, nggak peduli gitu loh, badannya nanti gemuk begitu. Jadi, ini menurut saya talkshow yang mungkin banyak peminatnya Pak begitu Pak kemudian yeah. sekaligus untuk memberi kesimpulan ya Pak poin-poin dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yohanes Sunardi nah ini sekaligus penutup Pak saya ingin meminta mm, Sedikit konklusinya apa sih kelebihan eating well itu dibanding dengan diet begitu jadi sekaligus menyimpulkan dari semua pemaparan yang Bapak jelaskan untuk para sobat Andi. Oke. Jadi ingat jangan lupa paling penting adalah tadi kata-kata saya tadi. Ingat, Anda makan itu sebenarnya makani organ tubuh. Corong bensin di mobil itu hanya untuk masuknya bensin bensinnya untuk mesin. Jantung ini ditanyai dulu butuh apa? Butuh ikan, butuh apel, butuh buah. Ya makan buah buat jantung. Tulang, butuh kalsium, sayur, daging, butuh energi, nasi tapi nggak banyak. Supaya lemak tubuh dipakai. Hewan kaki empat seperti sapi dibutuhkan, butuhkan, tapi jangan banyak supaya tidak jadi kolesterol. Karena itu di eating well ada namanya yang keempat, jumlahnya jangan banyak. Butuh daging sapi untuk tubuh darah, tapi itu banyak jadi kolesterol. Butuh gula untuk energi supaya nggak liver, tapi gitu lebih jadi diabetes. Karena itu di keempat C yang terakhir jumlahnya harus tepat. Bagaimana jangan, jangan telat makan Nah itu tadi saya ngomong Makan aja telat kok Alasannya kerjaan Alasannya meeting Ya Saya mau tanya penting ini Kalau Anda punya bayi Punya bayi ya Boleh nggak telat makan Nggak boleh Anak kecil dikasih tahu Jangan telat makan ya Jangan lupa makan bekal ya Tapi Anda telat alasannya ada ada ingat ada alasan untuk sakit ada alasan untuk sembuh ada alasan untuk hidup gemuk ada ada alasan untuk langsing ini saya bicarakan pada kondisi anda mungkin sehat mungkin 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 tiga tahun lagi lima tahun lagi anda dengar dari seorang dokter karena anda berbaring di UGD Sungguh berbahagia Anda hari ini bisa belajar. Karena itu periksa mobil, jangan tunggu mogok. Periksa berkala, periksa lab berkala. Yang pertama, ingat, eating well dimulai dengan lab. Jarum darah lebih penting dari jarum timbangan. Jangan mencoba diet dengan memulai. Hari Senin besok diet, jangan. Lab dulu. Paling enggak gula darah, lab kolesterol dan asam murah lalu diet tiga bulan lagi dicek jangan berat badan seneng turun boleh tapi jarum timbangan tidak mewakili kesehatan anda Beri ya jadi lab dulu dengan lab anda tahu anda tidak akan meniru diet orang hebat karena yang hebat itu bukan anda kalau Anda sepeda motor, jangan niru ngisi beg, mobil. Anda harus tahu, oh saya ada diabetes. Saya akan cari buku-buku di Andi tentang diabetes, dan cari buku diet untuk langsing. Kebetulan saya punya ya. dua bukunya, buku kolesterol bukunya, makanan diabetes punya, diet langsing punya. Karena kalau yang paling berat itu paling fatal kalau Anda salah niru. Anda ingin baik, jadi sakit. Eating well itu menghindari hal-hal itu. Jadi ingat, saya ulang lagi, diet itu mengatur apa yang dimakan dan diminum. Di luar banyak diet bagus, tapi ngatur makan, nggak ngatur minum. Jadi eating well itu di buku saya mengatur makanan dan minuman. Karena yang masuk mulut itu dua, makanan dan minuman. Itu ya seperti itu aja dan ingat semangat jangan putus asa mungkin mungkin ini yang terakhir saya tutup saya dan anda berbeda anda lebih cepat hasilnya saya pelan nggak apa apa mungkin kita ke Jakarta mungkin saya sampai Bali anda sudah sampai Semarang tapi kalau saya sabar saya pasti sampai Jakarta ingat diet itu yang dimakan sama pun hasilnya beda karena tubuhnya, organnya beda, jam terbangnya beda. Di sini yang paling penting semangat terus sembari mengontrol lab dan dipandu ahlinya. Buku ini tidak mewakili dokter dan tidak Eating Well membantu Anda untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yohanes Sunardi. Tidak terasa ya sobat Andi, kita sudah berada di ini talk show ini bersama Bapak Yohanes Sunardi selama 60 menit dari tadi. Nah, terima kasih kepada Bapak Yohanes Sunardi atas ilmunya, atas pemaparan-pemaparannya yang sudah disampaikan dalam waktu 60 menit ini tadi, Bapak. Saya berterima kasih. Kemudian saya ingin mengumumkan untuk tiga pemenang door prize yang sudah di, dijanjikan tadi ya, yaitu ada Erika, kemudian ada Maya, dan terakhir ada Hayu. Silakan kirim data diri melalui via WA ke 08112838082. Nah, terima kasih, sobat Andi. Uh, saya ini bisa, saya takutnya ada yang nggak ngerti. Iya. Uh, saya coba munculkan. Sebentar aja. Baik Bapak. Uh -uh. Jadi sebentar aja supaya mereka takutnya nggak ngerti buku yang dibeli, ya? Oh ya baik. Sebentar aja. Ini paling penting karena nah ini ini bukunya berbeda. Jadi anda kalau uh, yang saya jelaskan yang eating Well ini, tapi semuanya basicnya ini. Kalau untuk yang kesak, sakit, yang ini ya, beda ya, kolesterol, eating well yang kolesterol ini, eating well yang nutrisi, kalau untuk sakit umum ini, jadi ini paling penting supaya mereka, kalau cari buku di Andi, ngerti yang dibeli apa. Tetap sehat, semangat, ya, Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Yohanes Senardi juga. Semoga selalu sehat ya Bapak ya, dan semoga banyak yang terinspirasi oleh Bapak Yohanes Senardi. Kemudian akhir kata saya Barbara Tarandita Pelangi Puteri selaku host Andi Academy pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya mewakili kerabat TV Andi. Yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dari sobat Andi, semuanya terima kasih. Sampai jumpa kembali.